Ya halo teman-teman, berjumpa lagi sama gue Opal Opaloid di part 2 Stardew Valley. Oke, jadi kemarin kita udah main-main sampai hari ketiga. Dan ini bakalan jadi video panjang mungkin ya. Jadi ada beribu-ribuan part nanti. Jadi semoga teman-teman betah untuk menonton. Oke, kita langsung load game aja. Oke, kemarin itu ini yang udah OP. Ini udah OP, sekarang kita main yang ini dulu. Oke. Opaloid Farm. Ini yang kemarin kita mainin, masih hari ketiga. Meneruskan perjalanan si Naufal ini. Jam 6 pagi hari keempat Spring. Oke, ini tutup dulu nih. Aduh, kok gak bisa. Oke. Lupa untuk ngecek berita dulu. Untuk besok gimana beritanya adalah beautiful sunny day tomorrow. Jadi masih kerja keras ya. Terus lagi nggak beruntung amat. Nah ini living off the land itu maksudnya dia tuh ini ya apa namanya ngasih tips-tips bertahan hidup di Stardew Valley. Once of evolve living in Stardew Valley. Oke, ini ngasih tahu kalau misalnya ada barang-barang ada bagus di tempat itu di mana namanya di hutan. Oke, kita seperti biasa jangan sampai apa namanya kelupaan nih mesti di siramin supaya tidak ini lupa disiram nih satu nih kemarin nih bodoh lah. Tanam-tanam dulu, tanam-tanam kita siram-siram ya. Nah, nggak tahu juga nih abis ini mau ngapain. Yang pasti ya kita seperti biasa aja bersosialisasi sama warga, mancing. Tapi kayaknya gue pengen naikin level ini dulu dah, level foraging. Soalnya itu ada yang penting banget sih ininya skillnya. Jadi apa namanya bisa pakai kapak jadi lebih dikit energinya. Itu yang gue butuhin sih ini buat ngancurin semua pohon-pohon yang ada di sini nih. Hancurin dikit lah. Masih ada energi masih banyak ya. Jadi kita ini aja dulu. Jadi setiap skill tuh ada ininya ya, ada apa namanya? Ada spesialisasi skill, setiap peralatan tuh ada misalnya nih. Kalau misalnya lu pakai kapak terus tuh yang naik tuh foraging. Jadi tiap pohon yang lu tebang tuh ngasih XP tuh, XP 12, XP ter XP XP. Kalau lu pakai pakai pickaxe lu nambahnya skill mining. Kalau misalnya lu pakai pancingan ya lu nambahnya skill pancingan gitu. Kalau lu pakai pedang ntar ada pedang tuh lu bisa jadi naikin skill itu bertarung lo. Nah yang nggak naikin skill tuh cuman sabit terus ini penyiram tanaman sama cangkul ya. Kalau misalnya pengen naikin skill farming tuh lu mesti nih apa kayak merah susu terus ngejual-jualin apa bibit-bibit ini kalau misalnya udah jadi gitu-gitu. Coba mari kita ini dulu kumpulkan dulu ya, sini. Masih ada sih tapi kita ini dulu lah. Memang ribet banget ini pohon-pohon ini nih. Ya pelan-pelan aja dulu, pelan-pelan. Gua emang butuh tenaga ekstra sih sebenarnya kalau misalnya buat ini apa namanya buat bersihin ini nih, bersihin ladang ya. Serius-serius butuh tenaga ekstra. Jadi gua aja tuh main waktu itu sampai tahun kedua itu masih belum bersih lah istilahnya. Ya udah semua sih udah hampir bersih tapi yang di pojok-pojok di sebelah apa di sebelah selatan mungkin ya yang belum bersih tuh selatan kebon nih. Ini kebonnya luas banget ya, luas. Jadi ya lu mesti mikir-mikir juga ini mau digunain buat apa nih, mau digunain buat apa, atau lu pengen nambah dekorasi-dekorasi biar kelihatan lebih hidup ya nggak masalah gitu.
Dan sini makin lama kalau menurut gue tuh item itu lebih ke item magic gitu, kalau item teleportasi segala macem tuh ada di sini. Ntar ada, kita bisa manggil kurcaci, kalau di sini namanya kurcaci Jumino, Jumino tuh kurcacinya tuh tuh ya gitulah segala macam itu. Ah udah tinggal dikit saatnya kita ber ini ber 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 ber, ber berpetualang. Oke, ntar dulu. Eh salah, pancingan yang ditaro. Siapa tahu kita pengen ada mood astagfirullahaladzim, ada mood pengen, ada mood pengen mancing ya kan. Nah ini buat buat kita yang makan, maem dulu, maem maem yo mas, buat nambah sedikit tenaga soalnya pengen pengen ber sosialisasi sama warga. Ya emang game-game yang Harvest Moon wannabe itu ya ya gini kerjaannya tuh ya, lu di ladang, habis itu lo sosialis sama warga, mancing, lo nyari-nyari bahan di hutan gitu kan. BTW ini kita juga bisa nanam-nanam di apa namanya di sekitar sini nih, di pokoknya yang coklat-coklat kayak gini nih, yang tanah-tanah gini kita bisa nanam di situ, kayak nanam sayur-sayuran atau nanam pohon-pohon itu bisa di situ. Kecuali kalau di tempat-tempat kayak batu-batu kayak gini atau yang rumput-rumput gini nggak bisa. Oke, sekarang kita nih ada duit 479. Kalau misalnya kita beli beli bibit lagi kayaknya cukup gak sih, kalau misalnya untuk apa namanya energi kita kayaknya cukup ya. Kita bakal naikin skill skill bertaninya dulu ya. Skill bertani ini biar biar overpower nih Abigail. Abigail. Dia bisa dinikahin nih Abigail. Ntar gue nggak tahu siapa yang bakal dinikahin di playthrough kali ini, tapi ya ntar lihat aja lah. Kita beli apa ya? Mungkin yang nambah banyak cabbage. Beli 5 bisa nih, beli 5. Basil, basil bisa beli banyak. Tapi berapa ya ininya nih? Coba dah. Onion. Parsley. Gan, sabar Gan. Spinach. Ini murah banget nih. Ntar lu jangan murah-murah. Springs. Oh, ini ada ini teh nih. Ini kayaknya enak nih. Gampang nih. Gampang nih kayaknya nih. Ini jadi beli dah, beli 3. Ini dia bisa di bisa tumbuh sampai sampai ini dia bisa tumbuh sampai apa namanya sampai musim gugur. Nah, mungkin kayaknya enak ya kalau invest di awal-awal kayak gini untuk musim gugur nanti ya, 14 hari. Jadi di sini itu ada 28 hari ya tiap-tiap bulan tuh, jadi mungkin bisa dipanen sekitar ya kalau di sekarang ini bisa dipanen tuh 2 3 4 5 kali 6 kali 6 kali bisa dipanen 6 kali. Tanam di dekat yang sini aja, dekat rumahnya. Itu 2 3. Oke. Okay. Terus 50 ini. Ya semoga worth it ya. Semoga worth it invest kita nih di 3 tanaman ini. Dan semoga enggak dimakan gagak. Soalnya ini kita belum bisa untuk ngecraft ini an orang-orangan sawah. Jadi ya wallahualam. Semoga aja kagak dimakan sama burung gagak. Oke, seperti biasa kita lanjutin untuk bersihin, ngebersihin ladang. Oh iya, ini selain ngebersihin juga nih kita ngumpulin kayu-kayu ini ya. Jadi nanti kayu-kayu ini bisa dipakai buat benerin jembatan. Nah, ini kayu-kayu ini 289 sih, sebenarnya nanggung. Soalnya kenapa kita butuh cuma 300? Coba bisa nggak ya? Bismillah ya. Oh ya ada makanan nggak? Coba cek sini ada makanan atau tidak? Ada makanan atau tidak? Tidak ada yang bisa dimakan. Oh ini bisa nih dimakan nih. Tapi nggak ada. Udah kita harus sabar aja, sabar. Ayo dong, bisa dong, bisa dong. Ya, udah itu jangan dulu, jangan dulu. Kita harus cari aman. Cari aman supaya nggak dia nggak kehausan. Jadi kalau misalnya dia kehausan tuh dia nggak bisa lari.
Ya, jadi gitu, tidak efisien, lebih baik tidur. Nah, ini udah ini nih. Udah nyampe 300. Mungkin kita langsung bawa aja ke pantai ya, mumpung masih jam 3 sore. Masih jam 3 sore. Jadi kita ke pantai dulu, kita benerin benerin apa? Benerin jembatan di pantai. Nah, itu di balik jembatan itu ada apa? Nah, di balik jembatan itu ada foraging ya. Jadi kita bisa mulung-mulung di situ. Kayak misalnya kerang-kerang gitu. Itu wow, dahsyat. Itu bisa buat menambah penghasilan lah. Oh, ini ada ini nih om-om nih. Eh, batu. Oh, ini bocah Vincent. Halo Vincent. Kayaknya itu karakter yang nggak berguna sih kayaknya. Jadi gue skip ya, skip. Nenek Evelyn. Oh, Evelyn. Emily. Ini ya, gue udah inget sih gue. Emily. Oke, kita lanjut saja ke pantai. Yu, ini gokil nih, gokil gokil asli gokil pantai. Nah, ini dia nih, kita butuh 300 kayu kan tadi. Sah, kita bikin jembatannya. Ah, siap. Ah, siap. Oke, kita bisa langsung ngambilin barang-barang ini sangat berharga ini. Nah, karena nanti deh ada namanya itu, kita bisa ngumpul, ada ini, ada questnya, ada quest nih nanti nih. Nah, ini barang-barang ini diperlukan banget nih di quest-quest nanti nih. Tapi gara-gara belum kebuka, jadi kita jual saja untuk modal awal di perkebunan ya. Pengen mancing tapi udah segitu loh itunya, energinya, jadi nggak usah. Lebih baik kita jual-jualin aja langsung. Pengen jual di orang itu tuh, siapa sih namanya, lupa, Willy. Tapi Willy pasti udah tutup, soalnya udah jam 5. Di sini toko kebanyakan tutupnya itu jam 4 atau jam 5. Jam 3, jam 4, jam 5 tuh udah pada tutup. Jadi hai hai. Hai Penny, Penny. Lagi duduk dengan ngejomblo, lagi duduk di sore hari sambil nunggu maghrib. Ya, ini kita jual aja nih. Lumayan nih untuk modal modal awal perkebunan. Ayo, ya aduh, nah, apa lagi kita? Yoi, saya jual dulu. Kayu jangan dijual, kayu. Walaupun cuma dua itu penting ya, penting banget kayu yang cuma dua. Ini semua yang ada di sini nih penting nih, kayak ini spring foraging ini atau lagi apaan ya, lupa gua. Coba deh kita cari-cari dulu sebelum tidur. Kita cari-cari di atas, siapa tahu dapat. Dapat dong. Ayo dong, ada apa kayak gitu? Kita mau foraging nih. Ah, ini dia nih, ini terakhir nih. Ini gue ingat banget nih. Nah, kan leak. Oke dah. Udah berarti spring foraging udah kelar tuh. Nanti ada kebuka questnya tuh. Kita suruh apa namanya, ngumpulin hal-hal kayak gitu. Ada yang susah, ada yang gampang. Biasanya kalau susah ya ya udah terpaksa buka wiki. Gila ya, hina banget kayaknya gua, nggak tahu apa-apa langsung buka wiki. Nah, dapat fiber ya. Fiber tuh ada gunanya tuh buat nanti buat bikin apa, bikin orang-orangan sawah dan lain-lain itu. Mari kita. Nah, kalau mixed set nih gue lebih suka kalau nanam itu kayak 3x3 gitu, 3x3 kayak di Harvest Moon yang zaman dulu tuh. Nah, jadi sebelum ini mencapai angka 9 gue nggak bakal tanam sih. Oke, waktunya istirahat. Yuk. Oh iya nih, btw nih di sini kita juga bisa kayak apa namanya, tuh apa namanya, mindahin barang-barangnya dia ya, gimana ya, jadi ya aman lah. Udah, lu mau bebas nih, mau milih nih, ntar ubinnya juga bisa diganti sama wallnya gitu, bisa diganti semuanya. TV-nya juga bisa beli TV LCD, bisa beli TV LED. Wow, the best dah. Lu main ginian ntar ketara banget kalau udah kaya, itu beda gitu. Lu bisa menghamburkan uang gitu, mau walaupun lu cuman beli-beli hal-hal yang gak berguna.
kayak misalnya lukisan-lukisan gitu. Kerasa banget kalau duit lu udah di atas 100.000 aja. Kalau enggak penghasilan lu sehari 10.000, udah. Udah bener-bener lah. Oke, nah, ini ada apa lagi nih? Oke, ada koceng oren ya, koceng oren. Koceng oren. Hello Noval, hello Marni. You see this cat here? Yeah, I see. I found it sitting outside the entrance of your farm. I think it's travel. Wah, ini gila nih. I think oh iya dong, saya rawat nih. Koceng oren pembawa keberuntungan ya, namanya kan dia kan warnanya oren ya, udah oren saja kita namakan. Oke. Okay. Koceng oren. Well, little oren. Oke. Okay. Meow. Mungkin ya dia bakal jadi apa namanya menambah keberuntungan, fortune. Nah, ini apa lagi? Joja Mart. Nah, ini Joja Mart tuh apa ya, kalau istilahnya tuh dia itu salah satu antagonis ya. Bukan salah satu sih, emang antagonis. Memang antagonis di sini. Di apa? Stardew ini. Gua lupa loh. Gue lupa naro ini piring. Nah, ini seperti biasa ya, kita bisa itu pat ya, bisa kita pet. Nah, terus ini ada apa namanya nih? Bowl-nya ada tempat minumnya, jadi kita bisa isi. Kalau hujan juga dia keisi sendiri. Udah, terus habis itu udah tinggal nyiram-nyiram lagi. Gue sih berharapnya hari ini dia udah kebuka sih event apa namanya buat mulai quest-questnya itu tuh. Jadi biar seru ya, kita ada tujuan hidup ya. Sebenarnya sih ya lu tujuan hidup di sini ya terserah lu, apa lu pengen jadi kaya atau lu pengen ngebenerin kota ya, atau lu pengen bersahabat sama semuanya. Cara kayanya pun beda-beda. Lu pengen kaya lewat peternakan babi, silahkan. Lu pengen kaya dari apa namanya, bisnis alkohol, silahkan, bisa. Lu mau kaya jadi bisnis apa ya, bisnis madu gitu, bisa. Ini ada goa nih di sini nih. Lu kalau pengen kaya gara-gara pengen bisnis jamur, bisa nih. Di sini ada orang yang nawarin jamur, nawarin inian apa namanya, si Demetrius kalau nggak salah tuh, dia terbakal nawarin apa kayak tentang eksperimen gitulah. Nanti dia cuman ngambil apa namanya, make itu goa, kita bisa ngambil hasilnya gitu loh. Hasilnya itu jamur. Kalau nggak jamur, kita bisa milih jadi buah-buahan. Tapi gue lebih milih jamur sih, soalnya jamur susah. Kalau buah kan tinggal nanam. Kalau jamur itu lo mesti ke goa, mesti lantai 80 gitu. Mesti lawan monster dulu, baru lo ketemu jamur-jamur itu. Ah iya bener, ini udah kebuka nih. Ini dia nih, Gan. Namanya Community Center. Oh, hi there. Jadi gimana ya, singkat ceritanya aja nih ya. Jadi si community center ini dulu tuh waktu zaman golden age-nya ini kota Pelican Town, itu digunain sama warga sekitar ya buat kayak silaturahim gitu, terus ya macam-macam lah pokoknya buat kegiatan warga di sini. Tapi entah kenapa ada yang namanya itu tuh apa namanya, tiba-tiba jadi kayak bobrok begitu ya kan, jadi banyak daun-daun ditumbuhin macam-macam ya. Wah, pokoknya ini deh, entah kenapa gitu ya, kayak begitu. Nah, tuh dalamnya kayak begitu tuh. Dulunya ini tempat warga buat silaturahim sama warga juga, tapi entah kenapa jadi seperti ini, terbengkalai. Nah, si karakter kita ini, dia itu bisa ngelihat setan penunggu Pelican Town ini, setan-setan penunggu Pelican Town. Tadi itu yang muncul itu warna hijau, istilahnya itu kalau misalnya di mana namanya, di Harvest Moon itu apa ya istilahnya, goddess ya, apa Harvest Goddess, bukan sih, kurcaci. Tapi kalau di sini Yuminos, cuman ya itu dia bahasanya bahasa alien, emang alien sebenarnya sih, setan. Yang bisa ngeliat tuh cuman si ini doang, karakter kita ini.
si Bapak Lewis tidak bisa melihat, yang lain nggak bisa melihat. Oh, ada satu lagi yang bisa ngelihat si ini. Nanti deh. Ada si Witch, si Dukun. Dukun bisa ngelihat dia. Nah, kita masuk dulu, kita masuk dulu. Kita melakukan suatu sedikit eksperimen atau ekspedisi ya. Di sini nih. Nah, ini ada kitab nih di sini nih. Ini ada kitab nih. Apa itu? Nah, tuh bahasanya aduh bener-bener deh nggak jelas banget deh. Bingung kan? Bingung. Nah, ini ada satu caranya. Kita lihat nanti, oke. Okay. Nah, sekarang kita ambilin aja kali ya. Aduh. Kebuka konsol komennya, nggak bisa. Jangan pakai konsol komen. Cari-cari aja dulu barang-barang mana ini lumayan. Oh iya, oh nggak ada, belum, kita mesti ke tempat si ibu bapak penyihir dulu, bapak dukun. Tapi sebelum ke tempat bapak dukun, kita mencari-cari ini dulu, barang-barang bagus. Ini energi gue masih banyak ya, energi gue masih banyak nih. Ngapain ya, kayaknya ini mungkin ini. Nah, dapat buku lagi. Wup. 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 Oh, gold ore. Tuh. Emang belum berguna sih awal-awal gini. Gold itu apa? Emas itu belum berguna banget, tapi lebih baik kita simpan soalnya susah dapatnya. Banyak di sini yang susah itu gold, terus ada namanya apa ya, itu iridium. Iridium itu susah banget, iridium. Lu kalau ke goa mesti level level 80 ke atas tuh baru ada. Tapi nanti ada lagi di sini, hal yang lebih menarik lagi tuh kita bisa pergi ke dunia yang lain gitu. Maksudnya kalau misalnya kita lihat di peta ya, kita lihat di peta nih. Nah, ini ada di atasnya ada tanda tanya tuh. Nah, tanda tanya itu nanti bakal kebuka seiring perjalanan kita gitu. Ini kita taruhin dulu nih, nggak cukup. Mau mancing deh, mau mancing. Sa. Skill foraging ya, skill mulung-mulung udah ini, udah naik level. Kita lihat nanti dapatnya apa aja. Mancing nggak ya? Mancing dulu dah. Mancing buat nambah penghasilan dikit. Nah, itu di sini mancing juga ada spot-spotnya nih. Katanya sih di sini nih yang spot yang bagus nih. Katanya. Gue juga nggak pernah sih mikirin spot-spot gitu, tapi gue ya dicoba-coba aja lah. Nah, terus di sini makanan itu nentuin dia tuh ada buff-nya gitu loh. Kalau makanan tuh. Jadi lo kalau misalnya makan ini, ntar skill mancing lo naik. Kalau misalnya lo makan ini, skill mining lo naik. Kalau misalnya lo makan ini, lo jadi speednya nambah. Kalau lo makan ini, keberuntungan lo bisa nambah. Coba. Tuh kan, mancingnya sebenarnya kalau misalnya lo lakuin lo dan lo nggak bosan, dapetnya banyak ini mancing ini bener deh. Kalau lo nggak bosan ya. Kalau atau lo pengen tipe-tipe orang yang geragas gitu ya, yang apa namanya, yang barbar ya. Ya udah lo jadi petualang aja, jadi adventurer gitu. Lo ngalahin monster, nanti lootannya dijual. Bisa kayak begitu. Mau jadi kayak kayak begitu lo farmnya tuh, kebun lo dijamin aja udah. Lo jadi adventurer aja bisa. Tapi ya game Stardew Valley nggak diciptain buat adventurer aja. Jadi lo mesti sebenarnya imbang, namanya ada 5 skill, lo imbangin aja semua. Lo naikin semua sampai lo OP jadinya overpower ya. Kalau gue sendiri, gue lebih suka naikin level foraging sama farming sih. Emang itu sih yang gue suka. Kalau kalau fishing ini nanti ada lagi. Kalau misalnya udah level 5 gitu, lu bisa punya crab pot apa namanya, istilahnya itu kayak perangkap gitu. Jadi lu taruh-taruhin aja di sekitar sungai-sungai, di laut begini. Ntar keisi sendiri sama kayak udang, kepiting, kerang gitu. Cuman lo isi pakai umpan doang. Umpannya beli di Willy cuman 2 perak, 5 perak paling. Emang Willy ini the best nih, Willy ini. Emang
Nah, gue tuh ada mod, modnya ini namanya automate, automated. Jadi lu kalau misalnya naro apa namanya, naro crapot di deket apa, di deket chest ya, enggak maksudnya naro naro chest ya, naro peti di depan di samping crapot, nanti peti itu ngisi umpan sendiri gitu. Jadi lu nggak usah pusing-pusing tiap hari ngambilin umpan, ngambilin hasil, terus ngisi umpan. Jadi udah lo tinggal aja gitu, ntar hari terakhir di bulan apa lo ambil. Kalau enggak lo ambil setahun sekali, kalau misalnya lo punya stok umpan yang banyak gitu kan, lo ambil setahun sekali, ya udah auto kaya udah. Tiap akhir tahun gitu lo jualin, beuh gila kaya banget. Dan untungnya, untungnya NPC di sini tuh duitnya nggak bisa habis, jadi lo bisa jual seenak jidat gitu, apa aja yang lo punya. Duitnya nggak bisa habis. Kalau misalnya NPC duitnya habis habis kan, kita kekayaannya bisa di inilah, bisa diatur gitu, bisa di ditahan-tahan gitu sama game biar kayaknya lama gitu. Kalau ini nggak ada batasnya nih duit NPC, jadi lu bisa jual se apa namanya, semau lu ya, pokoknya gitulah intinya. Nah tadi itu kayaknya gitu udah naikin level level fishing lagi tadi. Level fishing kita level 2 ya, sama foraging level 2, sisanya level 0. Mining udah hampir ya, kita dapat seaweed alias alias jelek. Pengen gua buang aja, nggak guna juga sih seaweed. Udahlah, kita pulang, udah jam 3 sore, saatnya untuk saatnya untuk ngebersihin lagi, ngebersihin rumah, ngebersihin ladang. Supaya kenapa? Supaya gampang nanam-nanamnya. Oke. Halo. Ya, yang penting sapa aja. Kalau ketemu orang sapa. Biar orang itu hatinya nggak turun. Jadi gimana ya? Nih, yang hati nih ada hati-hati gitu tuh. Kalau misalnya yang hatinya cuma 8, berarti kita bisa bisa jadiin itulah, bisa jadi jodoh, bisa jadi dikawinin tuh kayak Emily, Elliot, Lea, apa lagi nih, Penny, Hali, Alex, Shane, Shane, ya, Abigail, terus nah itu ada Maru nih kalau nggak salah, Maru namanya itu. Nah, dan itulah segala macam semuanya. Jangan lupa kita ambilin, semoga nggak kelihatan orang ya. Oh iya lupa, itunya penuh. PA kali, ngapain ngambilin gitu, orang inventory gua penuh. Eh Lea, Lea, Lea. Halo Mbak Lea. Sendirian aja dia. Lea ini latar belakangnya juga bagus sih, gua demen ceritanya dia tuh. Jadi dia tuh orang kota juga, orang kota yang back to nature gitu, yang ke alam juga, yang ke desa ini juga. Tapi dia beda kalau kita ini sebagai apa, petani, dia itu sebagai seniman. Wow. Jadi tiap karakter itu ada apa, latar belakang sendiri-sendiri gitu, dan the best sih menurut gua sih karakter ininya, apa namanya, cerita-cerita gitunya tuh ringan tapi dalam. Wah gitulah pokoknya. Nanti kita jual dulu ini, nggak berguna nih. Awal-awal gini sih ikan-ikan kayak gitu buat modal-modal aja. Soalnya gini, nah ini nih ada tips lagi nih. Tipsnya itu adalah kumpulkan segala macam ini ya, segala macam apa, segala macam tanaman-tanaman gini sampai tanggal 13. Ada apa di tanggal 13? Nanti kita lihat saja. 13 Januari. Eh, Januari, Spring. 13 Spring. Terus, kayaknya tadi ada yang gua itu deh. Mana ya? Udah gua jual ya? Belum ini. Oh, udah deh. Nah, ini udah numbuh nih sebenarnya nih, tapi gua nggak suka ya kalau ada satu yang belum menumbuh gini. Jadi kita manennya bareng-bareng aja. Oh iya nih. Ini kan ada gambar ini nih, ada gambar orang di sini nih, traveling merchant. Nah, itu dia tuh ngapain traveling merchant? Nah, dia tuh ada tuh cuman setiap hari Jumat sama hari apa ya? Cuman Jumat sama Minggu doang adanya. Nanti hari Minggu tuh kita ke sono. Hari Minggunya ya, kan? Jadi dia ngejual barang-barang yang ada di quest-quest itu, tapi ya harganya naujubillah minjalik. Gila bener-bener. 1.000, 2.000, padahal tuh lo kalau ngasilin kayak gitu palingan lo cuman, kalau misalnya lo pengen ngasilin sendiri ya palingan cuman suruh nanem, terus 5 hari cuma disiram-siram udah keluar tuh.
harga bibitnya juga harga bibit harga hasilnya juga palingan cuman cuman 50 perak, tapi kalau dijual sama beliau, wow, per 1.000. Makanya itu dia. Jadi lebih baik kita berusaha sendiri. Oke, level 2 foraging. Nah, kita bisa bisa plus 1 X proficient. Jadi proficiency itu lu kalau kalau make X, make kapak ya, nggak ngurangin banyak energi, makin dikit lah energi yang berkurang. Terus bisa masak nih, bisa masak burger, survival survival burger. Level 2 fishing. Nah, itu. Jadi kalau make apa itu? Make pancingan lebih dikit energinya, terus yang kata bar yang kata naik turun itu lebih gede, lebih aman lah istilahnya buat ikan-ikan yang lebih 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 liar gitu ya. Dan kita bisa ngebikin bait alias umpan. Oke. Hasilnya adalah awal-awal ya udah dapat 600. Lumayan. Nah, ini day terakhir di episode kali ini ya, ya nih. Oke, mari kita cek besok ini seperti apa. Rain all day tomorrow. Oke, jadi nggak perlu repot-repot nyiram tanaman ya. Welcome back. The spirit are good. I think you have a little extra luck. Nah, tuh. Jadi sekarang kita lagi sangat-sangat-sangat beruntung. Ya, apa nih? My soul style. Nah, ini nih. Mister Rosmodius, Rasmodius si dukun. Dia ngundang kita ke rumahnya ya. Oh, karena dia ada informasi yang penting gitu. Apa nih? Oh, si Pierre, Pierre jualan tas. Nah, tas itu buat apa nanti dia apa di inventory kita lebih gede. Jadi lebih luas lah. Lebih banyak barang bawaannya. Nah, ini nggak penting sih tentang curhatannya Robin karena dulu pernah apa namanya buat bercandaan soal kebon kakek kita ya, dan itu tuh cottage-nya dan apa namanya rumahnya. Ya udah pokoknya gitulah intinya. Nah, ini udah jadi nih kan, kita siram-siram dulu yang ini ya. Siram-siram dulu. Nah, ini potato kita ya, kita siram juga. Nah, kalau apa namanya proficiency buat si ini nih watering can, dia itu jadi lebih banyak apa namanya lebih banyak air airnya gitu loh. Dan ini bisa diupgrade juga, nanti air lebih banyak, jadi kita nggak perlu apa namanya dikit-dikit ngisi, dikit-dikit ngisi. Nah, ini kita ambil ini parsnip. Yui, panen pertama kita parsnip 15, naik level langsung. Nah, ini kita jual nggak ya? Kita jual aja dah. Kita jual, tapi satu tinggalin. Kenapa satu tinggalin? Karena kadang-kadang suka ada yang butuh, ada di apa namanya di tempat itu tuh yang most wanted itu. Nah, sekarang kita kumpulin ini 1, 2, 3, 4. Buat apa nanti? Buat mission. Buat mission. Nah, ini nih, getting start. Dapat yang introduction-nya udah kurang lap, kurang 6 orang lagi ya. Inter Wizard Tower. Ini apa nih? Nah, ini build a cup. Cup itu apa namanya? Buat kandang ayam gitu loh, kandang unggas. Craft a scarecrow. Nah, nih. Kita udah bisa bikin itu tuh, brengsek. Mana ya? Oh, enggak, kita belum tidur ya, harus tidur dulu. Sekarang ke rumahnya Bapak Demetrius, Demetrius Rasmodius dulu. Rasmodius. Ini sekarang dibersihin dah. Batu-batu enggak berguna. Sebenarnya berguna sih batu. Batu berguna banget sih di sini. Lo bikin bangunan tuh mesti pakai batu-batu gini. Bikin pagar ya. Nih, jadi sapi, ayam gitu bisa dikeluarin kan? Bisa di oh. Nemu ini nih, nih bagus nih kan. Nah, geode. Geode itu buat apaan? Nah, itu nanti kita bisa
pecahin di Blacksmith. Nah itu isinya kayak ngegacha gitu loh, ngegacha tuh. Ngegacha versi Stardew Valley. Isinya macam-macam. Ada kadang-kadang kalau kita beruntung, dan kita kan sekarang lagi beruntung nih. Kita coba aja ntar kita buka. Siapa tahu isinya yang barang-barang bagus. Tapi sekarang kita ke rumahnya Demetrius dulu. Aduh, Demetrius lagi. Rasmodius. Kita ke rumah Rasmodius dulu. Ada yang ngajak silaturahim. Yo, silaturahim sama dukun ya. PA silaturahim sama dukun. Nah, ini biasanya nih kalau traveling Mersan tuh dia tuh di sini nih. Dia bakal markir markir kereta kuda di situ. Bukan kereta kuda sih, kereta babi. Soalnya dia pakai babi pergi-perginya, bukan pakai kuda. Emang bagus banget tuh babi itu. Terlatih ya, terlatih buat nganterin merchant. Assalamualaikum, Mamang, dukun. Yohoi, dukun. Ah, come in. Yohoi, come in, come in. Dukun ini dia memegang cerita ini ya, peran penting sih di sini sih, walaupun nggak banyak tapi penting. Nanti jadi pas habis ini di skip sampai nanti end game baru dimuncul lagi. Munculnya keren banget, makanya stay tune aja, tontonin terus nih pokoknya nih. Wah, the best deh, kita main sampai sampai habis ya ceritanya. Habis itu udah kelar. Soalnya capek juga loh, mainnya tuh capek loh, gila. Dia tuh dia lagi meriksa ya, meriksa si Jumino itu. Yosnya before ya, kita lo pernah lihat ini kan, lo pernah lihat ini kan. Oh, Junimos, bukan Jumino, Junimo. Mereka disebut Junimo ya, pokoknya ya roh misterius lah. Wah, haha. Kamu nemuin gulungan emas yang itu kan, yang dipakai bahasa-bahasa yang enggak-enggak kan? Pokoknya ini the best deh kata dia. Oh, menarik dah, menarik dah. Bentar ya, gitu dia gitu. Sin dulu, gue pengen lihat. Cihelah pengen lihat. Kita bentar doang nanti. Gitu. Boom, wow, gila emang. Namanya dukun ya, bisa langsung terbang begitu dari rumahnya. Udah dateng. Iya, gue nemu katanya gitu, nemu itunya, catatannya. Ya pokoknya ini. Bahasanya nggak bener dah, ya gitulah pokoknya. Pokoknya intinya dia ngejelasin tentang bahasanya gitu. Nah, ini bahasanya nih. Where the new Junimo are happy to aid you. Itu tuh, ya itu greeting lah, greeting dari si Junimo itu. Nah, ini ngapain lagi nih? One with the forest. Nah, itu apa itu maksudnya? One with the forest. Come here. My cauldron is bubbling with ingredients from the forest. Baby firm, scribe. Ya pokoknya itu dia udah nyampur itu ramuannya ya. Nggak tahu buat diapain nih. Oh, suruh diminum. Udah minum gitu. Waduh, gila nih minuman berasap hijau gitu, suruh minum ya gitu. Jadi hijau guys. Iya. Dia langsung nge-fly. Dikasih minuman gitu nge-fly dia, PA. Nah udah nih, kelar nih. Sorry Gan. Abis ini balesin email. Nah, kita udah ada itu, udah ada apa namanya? Udah ada skillnya ya. Skillnya buat baca mantra yang ada di tempat bobrok tadi. Sekarang kita ke tempat bobrok. Okay.
Duit udah ada 1.400. Duit itu buat apa nanti dah? Ya, baik. Keren dah, keren nanti. Emang mesti mesti ini sih, mesti mesti kak mau kaya, mesti kak mesti kaya sebelum tanggal 13. Udah itu aja dah. Mesti kaya sebelum bener gak sih tanggal 13 coba deh. Tanggal iya bener, mesti kaya sebelum tanggal 13 festival. Festival itu festival telur ya. Jadi kayak apa sih Paskah gitu, Paskah loh. Kita ntar ngumpulin telur bareng bocah-bocah di Pelikan Town ini. Nah, ini nih barang-barang ini nih bocah-bocah ini nih. Halo 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 halo. Halo, halo. Jas, ini ada Penny. Penny itu BTW ini dia guru di sini. Jadi dia ngajarin anak-anaknya. Wah, ini Sebastian. Ini yang gue bilang wibu ya, tuh Sebastian wibu nih. Nah, ini Hali, Hali itu ini kayak model ya, model di sini, model ya, suka foto-foto, fotografi gitu. Nah, macam-macam karakter di sini. Udah, pokoknya komplit dah. Mulai dari yang wibu sampai ada yang ilmuwan tuh udah ada semua dah. Oke, kita taruh dulu dah, taruh ini dulu. Ini kita abisin dulu nih, babat dulu nih. Siapa tahu dapat seed. Oh, nggak dapat. Dapat cuma fiber doang. Fiber apa fiber? Fiber. Fiber. Fiber optik enggak, fiber doang. Nah, itu tuh. Sekarang kita udah bisa baca isinya apa aja dan mesti ngapain aja. Nah. Tuh jadi gitu tuh. Ini misalnya nih quest Spring Foraging. Foraging ke foraging. Nah itu tuh suruh ngumpulin ini kita udah ada nih. Jadi tinggal ngumpulin doang. Pertama ini, pop. Gimana caranya? Coba, nih. Terus ini, terus leak, terus ini dah. Dandelion. Langsung bundle komplit di hari per hari ke-6. Nah, ini dapat hadiah kalau misalnya udah komplit. Nah, itu apaan nih? Ini bibit apaan nih? Spring seed. Jadi nanti kalau ditanam tuh nanti keluarnya itu random. Tentang pokoknya tentang yang apa namanya? Yang kita pulung, kita mulung-mulung di musim semi itu, spring tuh nanti muncul semua tuh di seed-seed itu. Di apa namanya di ya hasilnya tuh kayak gitu tuh random, kadang-kadang dandelion, kadang-kadang leak, kadang-kadang apa-apa itu. Nah, ini udah kebuka nih, ada dua scroll yang kebuka nih, kita udah bisa baca sih. Nah, ini tentang tanaman nih spring. Kita bisa nanam kita dibutuh ngebutin tuh lobak, timun, cauliflower sama potato. Tapi sebelum itu gua nggak mau nanam-nanam itu dulu. Kenapa? Soalnya duit gue bakal gue gunain buat, kalau ini kan tentang ikan-ikan, buat apa namanya, buat beli beli buat tanggal 13. Jadi sekarang kita nanam ini aja dulu nih, kan kita masih ada tanaman sisa tuh di ladang. Sekarang yang kita tanam ini aja ya. Mari kita, oh enggak, ke ini dulu, ke blacksmith dulu. Kita blacksmith, kita buka ini satu nih, buka ini satu nih. Yo, oh iya nih, si blacksmith ini juga punya cerita yang lucu nih sebenarnya. Lucu banget sih, asli lucu banget. Jadi nanti kita, aduh spoiler nggak ya, spoiler nggak deh, nggak usah deh, nanti aja seiring berjalannya waktu kita memainkan ini game ya. Nah, ini si blacksmith nih, lucu nih dia nih. Ya, kita ini dulu. Nah, itu dapat batu ya, batu apaan itu? Nah, itu batu nih sebenarnya kita bisa jual. Harganya itu sekitar 85. 85, tapi lebih baik kita donasikan ke museum. Karena lebih worth it ya kalau menurut gue. Nggak apa-apa, dikit-dikit aja sampai full nanti. The best dah, pokoknya udah full dah, hadiahnya itu juga mantul-mantul ya kan.
akhirnya nggak ada apa-apa ya. Padahal kita lagi beruntung. Tapi di tong sampah lagi nggak ada apa-apaan. Kadang-kadang di tong sampah lu bisa dapet kayak apa namanya, makanan-makanan yang masih bagus gitu. Itu berguna sih makanan di sini buat nambah darah ya, buat nambah HP, buat nambah energi juga. Jadi ada dua, kalau misalnya itu energi sama HP. Kalau lagi ribut ya, lagi berantem, energi itu kalau HP itu kayak misalnya lu kalau diserang makin lama HP lu makin dikit, kalau energi itu buat mining, buat segala macam itulah. Oke, sekarang kita tanam dulu. Kita tanam dulu. Masih ada banyak tenaga ya. Kita tanamnya dulu sini. Tuh, 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kan ada 10, ada 30 nih. Ada 30. Oke, langsung kita tanam saja. Pop 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 pop. Siramin deh. Aduh, malas banget sebenernya nyiram-nyiram gini nih. Jadi ya sama sih sebenarnya, semakin sering dipakai tuh, bukan sih, entah semakin di upgrade gitu, kita bisa nyiram semakin banyak gitu, kita bisa siram tuh. Bisa sebaris, bisa satu kotak gede gitu. Persis sih, persis feelnya tuh sama kayak Harvest Moon Big Nature gitu. Beneran, coba deh mainin deh. Daripada lu beli-beli yang enggak-enggak ya, mendingan beli ginian. Nggak bakal lu apa namanya, nggak bakal lu refund sih kalau menurut gue. Ini the best ini, the best game. Padahal yang bikin cuma satu orang. Kenapa ya, amazing sih orang. Good job lah pokoknya. Oke, gila. Sudah segitu aja, jam segitu ya. Teh, sekarang habisin ini dulu dikit lagi sebelum tidur. Nah, ini ada trik-trik lagi nih. Kalau misalnya lu pada apa namanya, pengen nyelesain misi yang kata ini nih, yang kata raising animals tuh, build a coop, terus lu beli ayam. Tak dulu, jangan beli dulu. Mendingan lu beli, bikin ini dulu, bikin apa namanya, gudang, silo. Buat apa itu gunanya? Nah, itu gunanya buat nyimpan makanan. Jadi kayak rumput-rumput yang berbunga-bunga ini, kalau misalnya lu potong ya, itu bakal kayak dapat apa namanya, dapat makanan gitu, dapat jerami. Nah, itu jeraminya bisa digunain buat ngasih makan semua hewan yang lu punya, kayak kelinci, bebek, ayam, dinosaurus ya, sapi, kambing, itu bisa lu kasih makan pakai itu aja semuanya. Aman, jadi lu nggak perlu beli. Kalau beli tekor sih kalau menurut gua. Kecuali kalau misalnya lu udah punya steady income yang ya, penghasilan yang inilah, yang nggak turun-turun lagi gitu ya, yang udah aman lah, udah enak. Tapi kalau misalnya lu masih kayak begini, masih miskin ya, mendingan lu beli silo dulu nanti. Oh, udah level up nih mining ini. Jadi kita level up ada banyak nih. Ada mining, ada farming. Oke. Saatnya udah jam 8 malam, energi juga udah habis, saatnya tidur. Sip. Kita lihat level up farming level 1, kita bisa bikin scarecrow sama bikin fertilizer. Terus level up mining level 1, kita bisa bikin cherry bomb. Nah, itu bisa ngebom ya. Oke, teman-teman, terima kasih banyak sudah nonton sampai bermenit-menit gini. Jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe ya, dan di share lah ke teman-teman. Siapa tahu ada teman-teman yang demen sama Harvest Moon. Nah, ini the best ini game ya.
Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Mungkin beberapa saat lagi akan tiba, akan gua upload. Oke, bye. Bye.